ini sudah 4 kalinya. Sebelumnya yang terakhir yang kemarin juga mau hari puasa. Pencurian ini terjadi kapan, Pak? Hari Kamis malam Jumat. Yang pertama kali tahu siapa, Pak? Yang pertama kali tahu yang biasa muadzan, muadzin di subuh. Perkiraan uang yang diambil oleh pelaku? Ini sudah satu bulan tidak diambil, perkiraan satu bulan 800 sampai 900. Tindakan yang dilakukan oleh pihak takmir, Mas, takmir musola sendiri apa kira-kira? Untuk mengantisipasi keamanan dan besok apa kedepannya jangan sampai terulang lagi. Sekarang bagaimana keadaan lingkungan keamanan di sini, Pak? Ya, lingkungan di sini biasa resah kalau ada kejadian seperti ini untuk jaga-jaga keamanan. Setelah kejadian terjadi, apakah ada yang dicurigai? Ya, biasalah banyak orang-orang yang kaget gitu, seperti itu. Ya, seperti itu. Tapi ada yang dicurigai enggak, Pak? Kalau dicurigai daerah sini enggak tahu, soalnya enggak tahu. Kalau di sini enggak ada yang dicurigai. Jadi orang luar. Kejadian seperti ini pernah terjadi sebelumnya? Sudah pernah terjadi. Ini sudah 4 kalinya. Sudah 4 kali. Sebelumnya yang terakhir yang kemarin juga mau hari puasa. Itu juga seperti ini di Bobol. Dan 4 kali sebelum itu tahun yang kemarin 2018 2 kali, 2017 1 kali. Pihak takmir sudah melaporkan berwenang. Enggak sampai melaporkan ke polisi, cuma melaporkan dari desa aja. Terus sikap yang diambil desa apa? Setelah mendapatkan laporan. Ya, untuk keamanan akan ditingkatkan. Keamanan akan ditingkatkan. Padahal ini kan bersampingan dengan pos kampling gitu. Iya. Jadi pada waktu itu pos kampling juga lagi sepi, enggak ada yang jaga. Tapi biasanya ada orang-orang yang jaga.